Halo teman-teman, sekarang lagi di CFD Car Free Day Bojonegoro, lagi di stand ngamen sosial peduli anak yatim bersama Pak siapa? Oh, Mas Andi. Mas Andi. Ini acara ini siapa Pak ya? Inspirasi dari siapa Pak? Oh, jadi gini, ini saya sama teman-teman musisi ini waktu itu punya gagasan, punya pikiran. Jadi misal kita menggalang dana lewat ngamen gitu bagaimana? Akhirnya saya sama teman coba, saya siapkan peralatan, saya nyari koneksi listriknya, akhirnya ya ini akhirnya kita setiap minggu pagi ini kita melakukan penggalangan dana. Nanti hasilnya kita serahkan kepada anak yatim, kepada panti asuhan, terus orang-orang tua, orang tubuh yang nggak mampu gitu. Jadi nanti kita salurkan melalui paguyuban sosial Bojonegoro. Jadi gitu, kita serahkan ke situ, kemudian nanti salurkan. Oke Pak, jadi kira-kira berapa personelnya Pak ya? Banyak ya teman-temannya? Ya kalau untuk pemain sendiri nggak pasti ya, siapa teman-teman yang bisa ya berangkat, kadang berdua, kadang yang bertiga, kadang berempat. Jadi kita sesuaikan aja, yang penting kita tetap melakukan kegiatan tiap minggu rutin di awal lalu. Untuk acara ngamen sosial sendiri ini tiap minggu atau di lain tempat juga diadakan Pak? Untuk sementara kita tiap minggu pagi, jadi kita nyari tempat yang ramai lah, yang support tempat orang yang berkumpul. Jadi kalau di Bojonegoro kan sementara baru kalau minggu pagi ini kan acara iya. Orang-orang berolahraga sambil jalan-jalan. Jadi untuk hasil pemberian dari masyarakat ini semuanya dikasihkan ya Pak ya? Ya, jadi dari donasi masyarakat yang sedang olahraga pagi itu kita serahkan semuanya ke saudara kita yang membutuhkan. Oke Pak, semoga banyak yang mengikuti apa yang dilakukan teman-teman untuk peduli anak yatim Pak ya. Ya, terima kasih Mas. Jadi kita cuma apa yang kita bisa ya kita lakukan untuk misi sosial. Semoga ini nanti menginspirasi teman-teman yang lain. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam aja Pak. Tampil sedikit. Ya.